Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru jenjang SMP di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya, pada kesempatan ini PGRI Kabupaten Gunung Kidul akan melaksanakan pelatihan pemanfaatan akun belajar.id terintegrasi rumah belajar. Untuk langkah-langkah pendaftarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, silahkan nanti diklik link bit.ly garis miring GE garis miring PGRI Gunung Kidul SMP minus SMP. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan website pendaftaran pelatihan dari Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian silahkan dibaca bentuk kegiatannya dan apa yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah yang wajib dilakukan adalah nanti Bapak Ibu mendaftar melalui tombol di bagian bawah. Kemudian nanti harus bergabung ke Google Classroom dan juga nanti bergabung ke grup Telegram. Untuk waktu pelaksanaannya Senin sampai dengan Jumat tanggal 1 sampai 5 Maret tahun 2021. Kemudian akan ada 3 kali VKON menggunakan fasilitas Webex. Kemudian Bapak Ibu, pendaftaran ditutup pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu, untuk langkah pertama silahkan mendaftar. Klik link pendaftaran, kemudian isikan di form nama lengkap Bapak Ibu beserta gerakan. Dan di bawahnya ada akun edukasi. Jika Bapak Ibu tidak memiliki akun edukasi, misalkan jogjabelajar.org, kemudian juga guru, akunnya adalah guru.smp.belajar.id, atau mungkin nama sekolah Bapak Ibu SMP N1 WNO.sn.id, maka silahkan ini dikosong. Kemudian asal provinsi, di Kabupaten Gunung Kidul. Setelah itu Bapak Ibu silahkan kirim pendaftarannya. Oke. Setelah terkirim Bapak Ibu, ini ada jawaban form pendaftaran pelatihan GE PGRI SMP Kabupaten telah terkirim. Bapak Ibu silahkan klik ini. Tombol kembali. Oke, kembali ke depan. Kemudian Bapak Ibu silahkan cek pendaftaran apakah sudah terdaftar. Pendaftaran. Nama kita sudah terdaftar, nama SMP dan seterusnya seperti ini. Kemudian silahkan ini back lagi. Setelah selesai pendaftaran Bapak Ibu silahkan bergabung ke Google Classroom-nya, karena nanti kita pembelajaran akan menggunakan Google Classroom. Diklik Google Classroom-nya, tombol gabung. Maka Bapak Ibu diminta untuk apabila belum masuk ke akun Bapak Ibu, belum terbuka, ini akan diminta untuk memasukkan emailnya atau mengaktifkan email Bapak Ibu. Nanti ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Setelah masuk akan ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik gabung ke kelas. Oke, silahkan klik gabung ke kelas. Maka nanti ini sudah akan masuk ke dalam kelas pelatihan pemanfaatan akun belajar.id jenjang SMP. Kemudian kembali lagi ke link di Smart Learning Center, Bapak Ibu harus bergabung ke grup Telegram. Silahkan diklik grup Telegram. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, kemudian silahkan klik join group. Klik join group. Setelah Bapak Ibu bergabung di Google Classroom, kemudian jangan lupa Bapak Ibu bergabung di grup Telegram. Kemudian setelah bergabung di grup Telegram, jangan lupa Bapak Ibu menginstal Cisco Webex dengan cara mengklik gambar ini. Kemudian akan tampil webex .com untuk fasilitas download. Bapak Ibu silahkan download
ini bebek dot untuk aplikasi bebeknya. Nah, ini kita klik, kemudian nanti akan ada ini Bapak Ibu ya, dia akan terdownload ada 175 MB, agak sabar Bapak Ibu. Kemudian setelah nanti ini sudah terdownload, Bapak Ibu silahkan install aplikasi tersebut. Langkah kegiatan ini, kegiatan akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Maret. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran itu tanggal 25 sampai tanggal 27. Kemudian setelah mendaftar, silahkan cek pendaftaran yang sudah terdaftar belum. Kemudian langkah berikutnya adalah Bapak Ibu bergabung di Google Classroom. Setelah bergabung di Google Classroom, jangan lupa bergabung di Telegram yang berfungsi sebagai komunikasi antara trainer dan peserta pelatihan. Kemudian setelah itu jangan lupa install Cisco Webex yang akan kita gunakan untuk kegiatan VCon kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.